ada di antara kalian yang bilang, "Mas, kalau wajahku kena jeruk nipis itu kok pedih ya, kok aduh kena mata." Coba kalian praktekkan dalam waktu 3 hari. Kalau nggak ada perubahan, kalian bisa tinggalkan kolom komentar. Kalau menurut kalian ini adalah video hoax, kalian bisa laporkan ini ke pihak YouTube ya guys ya. Kalian bisa report video ini YouTube channel ini. Saya mempersilahkan pada kalian. Tapi kalau ada perubahan, ada manfaatnya. Jika kalian terpaksa atau terlanjur ngeklik video ini, tolong jangan nyesal dan nikmati saja. Karena nonton itu bayar dan subscribe itu gratis, maka saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel, Ciwo Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan jerawat dan menghilangkan flek hitam dengan menggunakan jeruk nipis. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Langsung saja cekidot. Yang dibutuhkan yang pertama pastinya adalah jeruk nipis. Kemudian kalian butuh pisau dan mangkuk. Nah, kemudian caranya itu, ini jeruk nipisnya itu kalian potong jadi kecil-kecil ya guys ya. Nah, ini udah aku potong menjadi 4 bagian. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Kita nggak usah terlalu ribet ya guys ya. Kita nggak perlu diperas, nggak perlu dimasukkan ke mangkuk. Mangkuknya tadi fungsinya cuma untuk tempatnya saja. Jadi kita biar tidak mengotorin area yang mau kita gunakan itu tadi. Nah, jadi seperti ini. Langsung aja diaplikasikan ke wajah. Serius guys, cuman pakai ini sebelum tidur. Sebelum tidur itu kalian oleskan ke seluruh wajah ini hingga merata. Nah, ini seperti ini. Untuk info kesehatan nanti akan aku letakkan di deskripsi ya guys ya. Kemarin kan aku udah buat tutorial untuk meluruskan rambut dengan minyak kelapa, kemudian dicampur dengan apa, kemudian ya dibilas dengan jeruk nipis. Jeruk nipis itu sangat bagus guys buat rambut. Ini kalian lihat rambutku kalau. Maaf ya guys, jeruk nipisnya itu masuk ke mulut. Aku jadi susah ngomong. Oh iya, kalau ada di antara kalian yang bilang, "Mas, kalau wajahku kena jeruk nipis itu kok pedih ya, kok aduh kena mata." Iya, kalau apa namanya dibaca. Nah, itu buat kalian yang nggak pernah pakai jeruk nipis, itu kalian pasti perih. Tapi kalau kalian udah sering, pasti wajah kalian itu biasa dan nggak perih. Karena jeruk nipis itu mengandung kayak dia itu menghilangkan atau membersihkan wajah-wajah kalian yang kena merkuri atau kena bahan kimia dari produk-produk kecantikan. Jadi seperti itu. Kalau kalian menggunakan jeruk nipis, kemudian wajah kalian perih, berarti wajah kalian itu ada merkuri atau ada zat pengawet atau zat kimia yang tertinggal dari produk-produk kecantikan itu. Kan biasanya jeruk nipis itu buat menghapus make up, kemudian buat menghapus skincare, ya seperti itulah. Nah, kalau udah rata seperti ini, kalian diamkan hingga 15 sampai 30 menit, terserah kalian sih. Nah, ini aku udah nungguin sekitar 10 sampai 15 menit dan dia udah agak meresap. Nanti wajah kalian akan kenyal-kenyal seperti ini. Oh iya, saya tekankan di sini ya, tugas dari jeruk nipis itu bukan untuk memutihkan wajah kalian, tapi dia itu meremajakan kulit, dia itu mencegah penuaan dini, kemudian dia juga mencegah jerawat dan menghilangkan jerawat, dan yang pasti dia itu bisa menghilangkan flek hitam dan juga mengecilkan pori-pori. Jadi kalian tahu kan wajah yang pori-porinya kecil itu bagus banget gitu. Nah ya, ya seperti itu manfaat dari jeruk nipis. Jadi kalau kalian tanya di kolom komentar, "Bisa putih lah bang?" itu enggak ya, tergantung kulit kalian. Tapi bagaimana kalau kalian ya, teman kalian yang kulitnya itu coklat tapi nggak ada jerawatnya, terus bener-bener terawat bagus, itu kan bikin kita ngenvi gitu loh, bikin kita iri. Nah seperti itu. Nah langsung saja yuk kita bilas bagaimana hasilnya. Cekidot. Nah jadi seperti ini hasilnya. Nah, dengan modal cuma 500 sampai 1000 rupiah. Nah, kalian kan modal 500 kan satu jeruk nipis. Satu jeruk nipis kalian gunakan dalam waktu 2 hari. Berarti dalam waktu 30 hari kalian cuma menggunakan 15
sih. 15 kali 500 itu 7.500. Nah, di mana kalian bisa menemukan skincare harga 7.500 dengan hasilnya maksimal? Kalau ada, tinggalkan alamatnya di kolom komentar, nanti aku akan borong skincare orang itu. Kalau kalian ingin mendapatkan hasilnya, lakukan dalam waktu 3 hari, kalian akan dapat melihat perubahannya. Jadi seperti itu. Good luck ya. Buat kalian yang seumpama komplain, "Mas kok nggak ada perubahan?" Ya kalian harus bersabar guys, karena semua itu butuh proses. Nah, aku sendiri pun juga nggak tiba-tiba seperti ini, nggak tiba-tiba hilang jerawatnya, nggak tiba-tiba putih seperti ini. Juga sebenarnya wajahku juga sudah putih, berhubung kalau menggunakan jeruk nipis itu dia kan meremajakan kulit. Kalau kalian bisa bedakan sendirilah kulit tanganku dengan wajahku itu seperti apa. Nah, itu karena kalian, karena aku sendiri itu suka merawat wajahku. Jadi sebelum tidur aku pakai jeruk nipis, kalau aku lagi senggang aku pakai jeruk nipis. Jadi waktuku itu aku gunakan sebaik mungkin untuk merawat wajahku. Jadi kalau kalian ingin hasilnya maksimal, ya kalian harus berusaha keras. Nah, seperti itu. Jadi gak mungkin lah di sana, di luar sana itu mereka yang beli skincare harga 200-500 ribu itu mereka tidak rutin makainya. Gak mungkin juga sebulan sekali mereka memakainya. Mereka bahkan menggunakan sampai pagi, ada krim pagi, malam ada krim malam. Lah di sini kan aku gak pakai seperti itu dan gak seribet itu, tapi hasilnya kan juga hampir sama lah, meskipun ya gak se-glowing mereka. Tapi kalian bisa rasakan sendiri, coba kalian praktekkan dalam waktu 3 hari. Kalau nggak ada perubahan, kalian bisa tinggalkan kolom komentar. Kalau menurut kalian ini adalah video hoax, kalian bisa laporkan ini ke pihak YouTube ya guys ya. Kalian bisa report video ini YouTube channel ini, saya mempersilahkan kepada kalian. Tapi kalau ada perubahan, ada manfaatnya, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.